Juru bicara tim gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Mimika, Reynold Ubra, menginformasikan pada Sabtu malam kemarin bahwa pasien positif COVID-19 bertambah menjadi 19 pasien, di mana sebelumnya berjumlah 13 pasien. Di mana dari 6 kasus baru dinyatakan ada 2 klaster baru, yaitu klaster Makassar sebanyak 1 kasus dan klaster Surabaya 2 kasus. Dijelaskan bisa dipastikan setelah melalui pemeriksaan lab, klaster 2 ini adalah kasus impor 3 kasus dan masih ada hubungannya dengan klaster Lembang karena penularan transmisi lokal. Sementara jumlah pasien dalam pengawasan sebanyak 47 orang, orang dalam pemantauan sebanyak 113 orang, dan orang tanpa gejala sebanyak 195, dan yang telah meninggal sebanyak 3 orang. Juru bicara tim gugus tugas penanganan COVID-19, Reynold Ubra, mengatakan, Pemda Mimika telah memberlakukan status siaga darurat dan tidak menutup kemungkinan ke depannya berdasarkan instruksi Gubernur Papua, dinaikkan dari status siaga naik ke status tanggap darurat. Ia mengakui walaupun terjadi penambahan kasus positif COVID-19 di Timika, namun sampai saat ini pergerakan masyarakat di Timika biasa-biasa saja, dan jika tanpa pengawasan dan adanya ketegasan aparat keamanan, warga masyarakat merasa biasa-biasa saja. Pihaknya meminta warga Mimika agar tetap tinggal di dalam rumah atau melakukan karantina mandiri. Hal ini bertujuan untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus corona di Mimika. Dan kita tahu hari ini adalah hari ke-22. Dan di hari ke-22 ini, sebagaimana tadi sudah dirilis oleh tim gugus provinsi Papua, pada hari ini terdapat 6 tambahan kasus baru COVID-19 di Kabupaten Mimika, sehingga jumlah kasus orang yang terinfeksi COVID-19 secara keseluruhan adalah 19 orang. Dari Papua Timika, Nathan Making iNews melaporkan.